salah satu produsen smartphone terkemuka di dunia, Samsung, baru-baru ini bekerja sama dengan Oculus meluncurkan headset VR yang mereka beri nama Samsung Gear VR. Dengan harga 1,5 juta, apakah Samsung Gear VR merupakan perangkat VR yang layak untuk kamu beli? Apa yang akan kamu dapatkan dalam kemasan Samsung Gear VR? Dalam kemasannya sendiri tidak terdapat banyak item. Gear VR terlihat elegan sekaligus kasual dengan gabungan warna hitam dan putih. Bicara dari sisi desain, desainnya terlihat cenderung sederhana, namun masih terasa solid. Samsung sendiri menyertakan beberapa tombol untuk melakukan navigasi di dalam Gear VR. Tombol-tombol di dalam Gear VR cenderung berpotensi membuat kamu kebingungan saat menggunakannya untuk pertama kali. Namun dengan sedikit penyesuaian, kamu akan dapat mengoperasikannya dengan mahir. Gear VR juga dilengkapi dengan strap karet, kurang lebih sama dengan beberapa perangkat VR yang sudah kami uji sebelumnya. Strap ini dapat dipasang dan dilepas dengan mudah, namun di dalamnya terdapat bantalan empuk yang akan membuat wajahmu selalu nyaman ketika menggunakannya dalam waktu yang cukup lama. Dengan buka penutup Gear VR, kamu akan mendapati konektor micro USB untuk meletakkan dan mengunci smartphone. Keberadaan penutup depan Gear VR akan membuat smartphone kamu tetap aman ketika kamu tidak sengaja meloncat atau terguncang karena gerakan yang ditimbulkan ketika menggunakan perangkat VR ini. Untuk bisa menggunakan Gear VR, ada beberapa tipe smartphone Samsung yang harus kamu miliki, di antaranya adalah Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Galaxy S7, dan Samsung Galaxy S7 Edge. Salah satu bagian menarik dari Gear VR, ketika pertama kamu menggunakannya, kamu akan menemukan antar muka Oculus Home. Navigasinya sendiri cukup mudah, dan kamu akan bisa melakukan penyesuaian hanya dalam beberapa kali pencobaan. Sayangnya, Oculus Home tidak membedakan aplikasi dan game gratis dengan yang berbayar. Selain itu, aplikasi ini juga tidak memberikan opsi untuk mengurutkan aplikasi berdasarkan jumlah unduhan atau nilai ulasan. Samsung Gear VR adalah sebuah perangkat hiburan alternatif untuk melepaskan penat dan sejenak pergi dari kesibukan sehari-hari. Berbagai aplikasi dan game menarik yang ditawarkan oleh Gear VR mampu membuatmu merasakan pengalaman menyelami dunia virtual yang baik. Body Gear VR yang solid, strap yang fleksibel dan kuat, serta bantalan yang empuk untuk daerah kening dan mata akan memberikan kepuasan sendiri untuk menggunakannya. Dengan harga 1,5 juta, bisa dibilang Samsung Gear VR merupakan perangkat alternatif berharga terjangkau untuk kamu yang ingin menikmati hiburan VR. Namun perlu dicatat, kamu minimal harus memiliki Samsung Galaxy Note 5 atau Galaxy S6 untuk bisa mengoperasikan Gear VR. Simak selengkapnya mengenai Samsung Gear VR di review Teknisya. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kamu suka dengan isinya.